dari sudut biru, Rianto. Kreatif dan kreatif yang luar biasa. Mereka akan beradu teknik untuk berhadapan. 54,8 dari sudut biru, Andi Setia Negara. Yang terbentuk kita juga akan melihat bagaimana Andi Setia Negara akan berhadapan. 56,4 masuk. Kemudian ada juga petahanawan akan berhadapan dengan Charles Ebu, maksudnya Andi Setia Negara akan berhadapan dengan Rianto. Jadi Andi Setia Negara adalah seorang Rianto, adalah seorang fighter yang memiliki skill grappling luar biasa dengan teknik triangle shoot. Ya, persiapannya ya, yang pertama ya saya latihan striking, grappling, mental, fisik saya, semuanya saya sudah latih. Ya lumayan lama lah untuk mempersiapkan FN 50 ini. Oh, teknik khusus nggak ada sih, ngalir aja ntar, tergantung ntar situasi di oktagon. Motivasi saya ingin menunjukkan hasil latihan saya selama ini aja ke keluarga saya, ke pelatih saya, dan ke orang-orang yang mendukung saya. Yang saya waspadai ya mungkin dia lebih bagus di striking mungkin ya. Saya antisipasi sih itu. Ya, kita tunjukin aja yang terbaik di oktagon, itu aja. Untuk persiapan kali ini saya sudah persiapkan secara matang-matang ya. Karena belajar dari kekalahan sebelumnya, jadi saya harus benar-benar siap. Setahu saya dia fighter yang punya skill yang bagus, fisik yang bagus. Mungkin untuk ground ya, ground fighting. Karena mungkin ground dia lebih bagus dari saya. Cuman saya juga sudah berlatih untuk mengantisipasinya. Motivasinya ya, saya harus menang kali ini, gitu. Karena habis kalah kan, jadi harus menang. Untuk Andi, saya tantang di atas oktagon aja, mau striking, mau ground, saya hadapi.